Mana Vila? Katanya enggak boleh direkam habis ini. Oh, ya udah enggak apa-apa, nyekap di sini aja. Iya. Kita juga lagi nyanyi. Nyanyi apa tuh? Tri Aji Suaka dan Nabila Maharani semakin terlihat mesra di depan publik. Telah menjalin hubungan cukup lama, tampaknya tak pernah melunturkan keromantisan mereka. Tak jarang jika pasangan ini selalu dibanjiri dengan komentar positif oleh para netizen. Pada Selasa, tanggal 5 September tahun 2022, Nabila Maharani mengunggah foto kemesraannya dengan kekasihnya itu saat sedang berada di dalam mobil. Putra dari Ratna Dewi tersebut tampak mengusap lembut kepala Nabila saat duduk di dalam mobil. Dengan membalas tatapan Tri Suaka, Nabila Maharani tampak begitu cantik dengan dress yang dikenakannya. Unggahan Nabila Maharani dan Tri Suaka tersebut rupanya juga dikomentari dengan emotikon oleh kekasih dan calon ibu mertuanya, Rima Widyana. Netizen pun turut mendoakan agar keduanya dapat segera menikah. Mendulang kesuksesan tinggi, kehidupan pribadi Nabila Maharani terus menjadi sorotan media dan para penggemarnya termasuk pada ranah urusan percintaan. Nabila Maharani atau biasa yang dikenal dengan Nabila, diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan Tri Suaka setelah mendapat banyak dukungan dari para penggemar. Akrab dikenal dengan sebutan Trisna, penggemar Nabila dan Tri Suaka terus memberi dukungan mereka saat melihat keromantisan dua sejoli yang sukses bikin iri. Meski sudah banyak postingan yang diunggah dan memperlihatkan betapa hangatnya hubungan Nabila bersama Tri Suaka, tetapi para penggemar keduanya tidak merasa bosan melihat aktivitas romantis Nabila dan kekasihnya. Salah satunya ketika melihat Tri Suaka saat memanja Nabila dan mengajak makan bareng, ia sengaja merekam lalu diunggah melalui kanal YouTube pribadinya @trisnaofficial. Belum lama diunggah, video Tri Suaka makan bareng bersama Nabila telah dikunjungi ribuan warganet. Dalam video berdurasi 14 menit tersebut, Tri Suaka sengaja mengajak makan Nabila sebagai bentuk kasih sayangnya. Tri Suaka juga tahu kalau Nabila suka makan, maka tak heran jika Tri Suaka sering mengajak Nabila makan. Tri Suaka juga mengajak rekannya yang lain untuk ikut serta dalam momen kebahagiaan itu. Kemurahan hati Tri Suaka memang selalu terpancar kepada rekan dan sahabatnya yang lain. Selain itu, tidak disangka kalau ternyata Tri Suaka sudah sering mengajak Nabila makan bareng. Terlihat Tri Suaka memang sudah cukup familiar ketika memanjakan sang kekasihnya itu, bentuk kasih sayangnya selalu tampak dibuktikan di depan umum. Taburin bumbunya jangan terlalu banyak, tapi jangan terlalu sedikit, harus pas, kata Tri Suaka saat menaburkan bumbu di atas daging. Beberapa menit kemudian, Nabila masuk ke dalam frame bersama Tri Suaka, sesaat sebelum makanan siap untuk disajikan. Layaknya sepasang kekasih yang telah tinggal bersama, Tri Suaka dan rekannya saling bekerja sama dalam momen yang sangat bahagia itu. Nabila Maharani dan Tri Suaka selalu mendapat respon positif dari para penggemarnya. Selain itu, Nabila Maharani dan Tri Suaka juga terus mencuri perhatian karena keduanya kerap terlihat mesra dan romantis. Melihat tayangan-tayangan video yang diunggah Nabila Maharani dan Tri Suaka, banyak penggemar berkomentar positif dan juga merasa bahagia ketika mendengar suaranya melantunkan lagu dengan tema yang pas bagi penggemarnya. Selain itu, suara nyanyian Nabila Maharani dan Tri Suaka di video juga membuat penggemar meleleh dengan tema lagu yang dibawakan. Dalam membawakan lagu-lagu sendu Nabila Maharani dan Tri Suaka mampu membuat pendengar hanyut dalam alunan suaranya, pendengar dibawa masuk dalam kisah lagu tersebut.
Dalam mengcover lagu-lagu milik penyanyi lain, Nabila Maharani dan Tri Suaka juga memiliki keberanian baik dalam aransemen musik maupun olah suara. Bertemu karena sama-sama mencintai dunia musik, hubungan Nabila Maharani dan Tri Suaka semakin dekat, bahkan sudah diisukan akan lamaran.